Apakah kalian dari Netherworld? Melihat ratusan orang di sekitarnya, Su Yun mengerutkan kening dan berkata. Namun, pihak lain sepertinya tidak mendengarkan Su Yun sama sekali dan langsung bergegas mendekat. Ki semua orang bergerak, menyapu ke arah Su Yun, seolah-olah mereka ingin menyegel semua meridian abadi di tubuhnya, tidak memberinya peluang untuk membalas. Berhenti, saya adalah Raja Iblis dari alam Iblis, bukan seseorang dari pengadilan abadi. Kali ini, Aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan, segera bawa aku menemui komandan dunia bawahmu. Su Yun berteriak. Namun, pihak lain tidak mendengarkannya sama sekali, dan gerakannya tidak melambat sama sekali. Melihat itu, Su Yun diam-diam mendengus, karena orang-orang ini tidak membedakan antara benar dan salah, maka dia tidak perlu menahan diri lagi, dia langsung mengaktifkan Ki dari Imperial Battle Robe, menyapu ke segala arah, saat orang-orang yang bergegas mendekat, Ki mereka menghilang tanpa jejak, sungguh ajaib. Semua orang merasakan kelainan itu, dan segera mengerti bahwa Su Yun tidak biasa, tapi saat ini, mata Su Yun memerah, seluruh tubuhnya melepaskan ki iblis, pemandangan ini membuat semua orang mengerti, orang ini bukan dari pengadilan abadi, tapi a ya penggarap iblis. Apakah kamu benar-benar penghuni iblis? Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan menghentikan orang-orang dari dunia bawah yang masih ingin melangkah maju sambil berbicara dengan suara rendah. Bagaimana lagi kamu ingin aku membuktikannya? Apakah Anda ingin saya membunuh beberapa orang dari pengadilan abadi untuk membuktikan identitas saya? Su Yun berteriak. Pria itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Tidak mungkin bagi orang-orang dari Pengadilan Abadi untuk mendeteksi tempat ini. Jika kamu bisa datang ke sini, pasti ada yang memberitahumu tentang tempat ini. Siapa yang memberitahumu tentang tempat ini?" Wakil pemimpin sekte dari Sekte Iblis Sejati, Cici. Sekte Iblis Sejati Delapan Gigi. Orang itu sepertinya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening. Penggarap iblis sudah lemah di dunia bawah. Bahkan jika itu adalah sekte iblis sejati, mereka tidak akan bisa memasuki mata orang-orang dunia bawah yang tinggi dan perkasa ini. Tapi tidak masalah, Su Yun tidak peduli dengan semua ini. Dia harus berjuang demi wajahnya. Penggarap iblis saat ini memang sangat lemah, wajar jika orang tidak mengingatnya. Dia melepas token raja iblis dari sekte iblis sejati dan menyerahkannya kepada orang itu. Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu memberi isyarat kepada orang di sampingnya untuk mengambilnya. Setelah mengambilnya, dia dengan hati-hati melihatnya sebentar. Itu adalah item dari alam iblis. Energi iblis di dalamnya sangat kental. Namun, Raja Iblis dari alam iblis sejati. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Lupakan saja, menurutku dia tidak akan berani melakukan apapun sendirian. Ayo bawa dia menemui Komandan Ming. Orang itu sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia memandang orang-orang di sampingnya dan berkata, Kalian, bawa dia menemui Komandan Kegelapan. Berhati-hatilah, kami akan terus menjaga tempat ini. Ya, Beberapa dari mereka mengangguk, lalu memimpin jalan. Mereka berempat mengepung Su Yun. Su Yun tidak keberatan, selama dia bisa memasuki dunia bawah, semuanya akan baik-baik saja. Di dasar sungai Styx, ada pusaran air berwarna abu-abu. Dua orang di depan berjalan ke depan pusaran air, menatap Su Yun, lalu melompat masuk. Su Yun menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya, hanya untuk melihat bahwa mereka sedang menatapnya. Hem. Keduanya memiringkan kepala ke arah Su Yun. Su Yun mengerti, Menghela napas dan tidak punya pilihan selain melompat ke dalam. Begitu dia memasuki pusaran air, tubuhnya mulai berputar dengan ganas. Penglihatannya juga mulai bergoyang, seolah kesadarannya menjadi kabur. Pemandangan sekitar mulai berubah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pemandangan secara bertahap menjadi jelas. Ketika dia melihat lagi, dia tidak lagi berada di dasar sungai Netherworld. Sebaliknya, dia berada di peron yang masih gelap namun tampak kering. Peronnya terbuat dari batu bata kuning lilin, namun susunan batu batanya tidak rapi. Di celah di antara batu bata, orang bisa melihat sejumlah besar kerangka berwarna kuning lilin. Mereka seperti batu penjuru platform, dan bagian bawahnya ditutupi oleh mereka. Suyun melihat ke salah satu kerangka itu, hanya untuk melihat bahwa kerangka itu benar-benar bergerak, dan kepala yang kosong itu menoleh ke arahnya. Jika manusia melihat ini, mereka akan sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Tapi Suyun sudah sering melihat hal seperti ini. Apakah mereka semua makhluk hidup? Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Apakah ini pertama kalinya kamu berada di dunia bawah? Orang di sampingnya berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka semua adalah pejabat kecil di dunia bawah. Bagian ini menggunakan aura kematian mereka." Aura kematian, Suyun mengerutkan kening. Dia melihat dua kerangka kuning lilin berjalan dari jauh, dan pada saat yang sama, dua kerangka lagi keluar dari dasar platform. Keempat kerangka itu saling memandang, lalu dua di antaranya masuk, dan dua orang yang keluar langsung berjalan ke kejauhan, seolah sedang menyerahkan pekerjaannya. "Ayo pergi!" Orang di sampingnya berteriak. Su Yun, yang masih linglung, sadar kembali, mengatur pikirannya, dan mengikuti. Dunia bawah berbeda dari dunia iblis. Itu seperti tempat paling terpencil di segudang alam, dengan pasir kuning dan pegunungan tandus di mana-mana. Hampir tidak ada zat berwarna, dan bahkan langit pun berwarna abu-abu. Suyun benar-benar tidak tahu mengapa begitu banyak ahli tertinggi di alam segudang menyerahkan kejayaan dan status tertinggi mereka, dan memilih untuk memasuki tempat ini, dan menjadi orang dunia bawah yang tak seorang pun mengetahuinya. Mereka berempat terus bergerak maju bersama Suyun. Mereka tampaknya tidak terburu-buru, juga tidak mendesaki mereka untuk meningkatkan kecepatan. Hembusan angin kencang bertiup, dan pasir langsung menerpa wajah Suyun. Suyun terkejut saat mengetahui bahwa ki abadinya tidak dapat bertahan melawan pasir sama sekali. Tak hanya itu, angin dingin dan dinginnya di sini pun tak bisa dilawan. Seolah-olah segala sesuatu di sini tidak dapat dikendalikan lagi. Aduh! Saat itu, serangkaian erangan memasuki telinga Suyun. Suyun menoleh untuk melihat, dan melihat beberapa orang dengan wajah berlumuran darah berjalan mendekat. Orang-orang ini menutupi kepala mereka dengan ekspresi sedih. Melihat itu, mereka berempat menghentikan langkahnya. Tuan Li, ada apa dengan kalian? Pria di sebelah kiri Suyun mau tidak mau bertanya sambil melihat ke arah beberapa orang yang berjalan mendekat. Orang-orang Lord Underworld General bertempur lagi. Kami tidak menghindar tepat waktu dan menderita beberapa luka. Aduh, sakit sekali. Pria itu berkata kesakitan. Apakah begitu? Pria di sebelah kiri bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, "Sebaiknya jangan ikut serta dalam masalah kacau seperti ini. Tuan, bawahan ini masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan tinggal diam lebih lama." Dengan itu, mereka berempat terus maju. Suyun memandangi beberapa orang yang terluka, hatinya dipenuhi keraguan. "Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini jelas hanya menderita luka yang dangkal, dan bagi makhluk abadi, luka ini bukanlah apa-apa." Beberapa raja itu juga memiliki kekuatan roh abadi. Mengapa mereka tidak bisa mengandalkan ki abadi untuk pulih? Dia bergumam dalam hatinya, tapi tidak nyaman baginya untuk bertanya kepada orang-orang ini. Sebelumnya, dia sudah merasakan dunia bawah berbeda dari alam lain. Energi roh di sini berlimpah, tetapi yang sangat unik adalah di dalam energi roh yang melimpah juga terdapat aura kematian yang sangat padat. Aura kematian dan energi roh adalah dua aura yang sangat unik, dan kedua aura tersebut setara dengan kebalikannya dalam keadaan normal. Kedua aura itu seharusnya tidak ada bersama-sama, tapi di dunia bawah, kedua aura itu menyatu dengan sempurna. Dia tidak tahu apakah perasaan aneh yang dia rasakan di sini adalah karena dua aura yang hidup berdampingan. Lanjutkan ke depan, setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, beberapa suku secara bertahap muncul di hadapan Suyun. Meski disebut suku, sebenarnya hanya beberapa pijakan yang terbuat dari batu. Namun, di pijakan ini, orang dapat melihat banyak orang mengenakan jubah mewah atau baju besi berwarna cerah keluar masuk. Bahkan ada orang yang terbang di angkasa, seolah-olah mereka sedang sangat sibuk. Orang-orang ini mengenakan baju besi yang cerah, namun bangunan di sekitarnya sangat primitif, menyebabkan Su Yun tidak dapat memahaminya. Beberapa dari mereka membawa Su Yun ke salah satu suku, dan sekelompok tentara lapis baja segera bergegas keluar dari suku tersebut, menghalangi jalan mereka. Lang He, siapa dia? Seseorang bertanya. Melapor kepada jenderal, orang ini mengaku sebagai Raja Iblis dari alam Iblis sejati. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Komandan Dunia Bawah. Kami tidak tahu bagaimana cara melaporkannya, jadi kami hanya bisa datang dan menemui Tuan Jenderal Dunia Bawah yang pertama. Pria di sebelah kiri menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Sesuatu yang penting. Jenderal itu melirik ke arah Suyun, dan berkata dengan acuh tak acuh, masalah mendesak apa yang perlu menemui Komandan Dunia Bawah. Huff, bagaimana Raja Iblis kecil dari alam Iblis sejati bisa melihat Panglima Dunia Bawah? Jika semua orang seperti ini, bukankah Panglima Dunia Bawah akan sibuk sampai mati? Bawa dia pergi, jangan ganggu kami di sini. Cepat pergi. Orang ini jelas sedikit tidak sabar. Meskipun mereka tidak dapat melihat melalui kultivasi Suyun, ketika mereka mengetahui bahwa Suyun berasal dari alam iblis, mata mereka segera menunjukkan rasa jijik dan jijik yang kuat. Su Yun tahu apa yang mereka maksud, dan juga mengerti kenapa jadi seperti ini, tapi dia tidak peduli, dan langsung berkata, aku datang ke sini tanpa alasan lain selain untuk memberitahu ketiga komandan dunia bawah bahwa Lord Imperial Suot akan segera tiba di dunia bawah. Apa? Mendengar Su Yun menyebutkan nama, pedang kekaisaran, semua orang dunia bawah yang hadir mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu, apa yang kamu katakan, Tuan Pedang Kekaisaran akan tiba di sini. Jenderal itu mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap Su Yun dengan mata terbelalak. Bagaimana bisa itu palsu? Suyun berkata acuh tak acuh, kali ini, aku datang untuk melaporkan masalah mengenai Lord Imperial Sword kepada semua komandan dunia bawah. Jika kalian semua masih di sini untuk menghentikanku menemui komandan dunia bawah dan menunda masalah penting, saat Lord Imperial Pedang tiba, jika dia memiliki ketidakpuasan, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak memberitahunya dengan benar, dan itu tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Kata-kata Suyun bijaksana, tapi bagaimana mungkin orang-orang ini tidak mengerti arti di balik kata-katanya. Beberapa dari mereka saling memandang dengan cemas. Ketidakberdayaan di mata mereka terlihat tanpa keraguan. Jika apa yang dikatakan orang ini benar, maka mereka tidak dapat menundanya. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Setelah memikirkannya lagi dan lagi, sang jenderal menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, karena kamu benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan, maka kamu tidak boleh gegabah. Ayo, aku akan membawamu menemui Tuan Jenderal Dunia Bawah." Tidak dibutuhkan. Suyun mengangkat tangannya dan berkata, waktu sangat penting, saya perlu melaporkan masalah ini langsung kepada Komandan Lord Underworld. Lord Underworld General, beritahu saja dia. Anda. Jenderal itu sangat marah. Tapi Suyun tidak bermaksud menyinggung perasaannya, jika dia menunda waktu dengan Jenderal Dunia Bawah, itu akan terlambat. Namun, masalah ini terkait dengan pedang kekaisaran. Meskipun orang-orang ini tidak mau, mereka tidak berkata apa-apa, dan hanya bisa membawa Suyun keluar. Ikuti aku. 1222. Makhluk dunia bawah membawa Su Yun keluar. Di luar suku, ada beberapa pertigaan jalan, dan masing-masing pertigaan menuju ke suku tersebut. Suku-suku ini tampaknya dibangun bersama, dan setiap suku dikelilingi oleh sejumlah besar tentara lapis baja. Su Yun penasaran, tapi setelah membandingkannya dengan cermat, dia menyadari bahwa suku-suku ini semuanya berada di bawah komando komandan dunia bawah. Orang-orang ini tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi semua wajah mereka menunjukkan fanatisme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Su Yun tahu apa yang mereka pikirkan. Su Yun tidak tahu ahli apa lagi yang ada di dunia bawah selain pedang dunia bawah kekaisaran, tapi di antara para ahli yang dikenal, setelah tiga komandan dunia bawah dan lima jenderal dunia bawah, itu adalah pedang dunia bawah kekaisaran. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Imperial Underworld Sword itu. Hanya sendirian, dia mampu menyebabkan pengadilan abadi menyusut kembali. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk abadi manapun, bahkan ahli tertinggi dunia abadi pun tidak bisa melakukannya. Dengan metode seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak dihormati oleh orang-orang dunia bawah? Makhluk dunia bawah juga memuja yang kuat. Semuanya seperti ini, orang-orang mendambakan tempat-tempat tinggi, jadi mereka secara alami menghormati mereka yang berdiri di puncak. Suyun menarik napas dalam-dalam dan berjalan maju bersama mereka. Meski tak bersuara, ia tetap bisa merasakan gairah di hati mereka. Setelah sekitar setengah dupa waktu, di sini makhluk dunia bawah yang berjalan di depan menghentikan langkahnya, dan semua orang berhenti bergerak maju. Su Yun juga menghentikan langkahnya, dia melihat ke kiri dan ke kanan, dia tampaknya telah mencapai bagian depan sebuah suku besar, dan di depan suku tersebut, berdiri dekat dengan seratus makhluk dunia bawah lapis baja, mereka berbaris dalam barisan, seperti jika menyegel keberadaan ini. Makhluk dunia bawah yang berjalan di depan segera melangkah maju, membungkuk kepada makhluk dunia bawah lapis baja, dan berkata, bawahan ini menyapa para jenderal, bolehkah saya meminta para jenderal untuk melaporkan bahwa Raja Iblis Alam Iblis Sejati memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada para jenderal. Tuan Komandan Dunia Bawah, ini mengenai tuan pedang dunia bawah kerajaan, tuan pedang dunia bawah kekaisaran. Ketika para jenderal lapis baja mendengar ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi heran, mungkin tidak dapat mempercayai telinga mereka sendiri. Imperial Underworld Sword adalah sinonim tertinggi di dunia bawah, selain dewa dunia bawah yang ilusif, mungkin itu milik Lord Imperial Underworld Sword. Tunggu di sini sebentar, aku akan segera masuk dan melapor. Dengan itu, sang jenderal langsung berlari masuk. Su Yun melirik ke arah makhluk dunia bawah yang sedang berlari ke dalam, dan kemudian bertanya, Tuan, aku masih tidak tahu komandan dunia bawah yang mana ini. Tentu saja itu adalah marsekal kegelapan api terbang. Matanya dipenuhi sedikit rasa bangga. Tanpa diragukan lagi, orang ini adalah jenderal dunia bawah api terbang. Su Yun kaget, dan mengerutkan kening. Ketiga Komandan Dunia Bawah dibagi menjadi dua kubu. Satu kubu dipimpin oleh Komandan Dunia Bawah Khe, Kubu lainnya dipimpin oleh Sembilan Bencana dan Komandan Dunia Bawah Api Terbang. Dan dendam antar Komandan Dunia Bawah justru merupakan dendam antara Sembilan Bencana. Dan Komandan Dunia Bawah Api Terbang melawan Komandan Dunia Bawah Khe. Meskipun Komandan Dunia Bawah Khe sangat kuat, dia tidak memiliki banyak ahli di bawah komandonya, dan sebagian besar makhluk Dunia Bawah di bawah komandonya adalah makhluk Dunia Bawah yang ingin mengandalkannya untuk berkultivasi. Namun, sembilan bencana dan dunia bawah menyala. Terbang komandannya berbeda. Kedua komandan dunia bawah hanya menerima elit dan sangat kuat. Saat keduanya bergandengan tangan untuk melawan komandan dunia bawah kihe, Suyun berpikir sejenak, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan, silakan pergi dan beritahu komandan dunia bawah kihe. Beritahu komandan dunia bawah kihe." Makhluk dunia bawah mengerutkan kening dan berkata dengan nada meremehkan, "Mengapa kamu perlu memberitahunya?" Tujuan kunjungan Lord Imperial Dark Sword kali ini adalah untuk menyatukan berbagai komandan dunia bawah untuk melawan pasukan pengadilan abadi. Tentu saja, kita harus memberitahu komandan dunia bawah Kihe. Saat ini, seluruh dunia bawah harus bersatu, sehingga kita bisa mengalahkan musuh asing. Kalau tidak, dunia bawah akan berada dalam bahaya. Heh, nak, kamu masih terlalu muda, kamu belum tahu tentang urusan dunia bawah. Di dunia bawah, meski dikatakan ada tiga komandan dunia bawah, kenyataannya hanya ada dua komandan dunia bawah. Yang disebut Komandan Dunia Bawah Kihe telah lama mati dalam nama, dan kucing serta anjing di bawah komandonya bahkan tidak layak untuk disebutkan. Jika bukan karena dia masih memiliki kekuatan, saya khawatir tidak ada yang mau dapat mengingatnya. Tapi Anda baru saja mengatakan tentara pengadilan abadi. Apa, tentara pengadilan abadi ada di sini? Makhluk dunia bawah meliriknya. Mendengar itu, Su Yun hampir marah setengah mati. Tentara pengadilan abadi sudah mulai mendobrak pintu, tetapi mereka masih tidak mengetahuinya. Apakah karena mereka tidak mendapat informasi yang cukup, atau karena mereka tidak menaruh perhatian pada pasukan istana abadi? Tentara pengadilan abadi telah memulai serangan mereka di gerbang dunia bawah. Tuan, apakah Anda masih belum tahu? Su Yun menghela nafas dan berkata. Oh, jadi mereka ada di sini. Sangat cepat. Makhluk dunia bawah mengerutkan kening. Itulah kenapa aku segera pergi mengundang Lord Imperial Underworld Sword untuk segera kembali ke dunia bawah dan mengatur kembali makhluk dunia bawah sehingga kita bisa bertarung melawan pasukan istana abadi. Hehe, he, kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu memiliki pedang dunia bawah kekaisaran, komandan dunia bawah api terbang, dan komandan dunia bawah sembilan bencana, pasukan istana abadi tidak akan menjadi masalah sama sekali. Apakah begitu? Su Yun meliriknya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dari kelihatannya, komandan dunia bawah sembilan bencana dan komandan dunia bawah api terbang saat ini benar-benar mengerikan. Bahkan bawahan mereka meremehkan komandan dunia bawah Kihe Pada saat ini, seseorang dengan cepat berlari dari suku tersebut. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata sang jenderaloh yang berlari masuk lebih awal. Dia melirik ke arah kerumunan dan berkata, "Kalian boleh masuk. Komandan Dunia Bawah Api Terbang sudah menunggumu di dalam." "Terima kasih." Makhluk Dunia Bawah menangkupkan tinjunya, lalu membawa Suyun masuk. Ada penjaga setiap beberapa langkah di suku tersebut dan keamanannya sangat ketat. Jika Netherworld damai, tentu saja tidak akan ada banyak penjaga. Namun, sekarang setelah terjadi pertempuran antara Komandan Netherworld, dapat dimengerti bahwa akan ada lebih banyak penjaga. Suyun mengerutkan kening, itu agak jelek, tetapi di wilayah orang lain, tidak nyaman baginya untuk mengatakan apapun. Terhadap komandan dunia bawah api terbang ini, dia tidak terlalu terkesan padanya, dia hanya bisa melihat seperti apa dia terlebih dahulu, jika dia benar, itu bisa dimengerti. Setelah berjalan ke ujung jalan, sebuah istana batu raksasa muncul di hadapannya dan di pintu masuk istana berdiri dua orang dunia bawah yang tinggi dan lurus, satu pria dan satu wanita, mereka dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Melihat kedatangan Suyun, keduanya langsung mengalihkan pandangan. "Tatapan mereka seperti obor, mendarat di atasnya, memberikan perasaan aneh terlihat tembus pandang. Berhenti!" Ketika sekelompok orang ini tiba, pria itu langsung berbicara. Semua orang berhenti. Pria itu menatap wanita itu, dan wanita itu mengerti. Matanya tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya kemasan, menyinari tubuh orang-orang ini. Dalam sekejap, semua orang diselimuti oleh cahaya, dan setelah sekitar sepuluh napas, cahaya itu berhenti. Wanita itu mengangguk. Pria itu mengerti dan berkata, "Kalian boleh masuk." Suyun kemudian menyadari bahwa mereka berdua sedang memeriksa semua orang, tapi tidak banyak yang perlu diperiksa. Lagi pula, ada beberapa harta ajaib yang tidak bisa mereka lihat. Semua orang langsung masuk. Di aula, ada tujuh atau delapan orang duduk di kedua sisi. Ada juga satu orang yang duduk di atas. Itu adalah pria tampan yang mengenakan baju besi kuning dengan rambut sangat panjang. Wajah pria itu ditutupi dengan banyak pola merah menyala yang memenuhi separuh wajahnya. Ekspresinya dingin, tapi matanya menyala-nyala, seolah ada nyala api yang berkedip-kedip di dalamnya. Begitu dia masuk, tatapan pria itu menyapu, menyebabkan semua orang merasa sangat panas, seolah-olah mereka disinai oleh terik matahari, dan tidak berani mengangkat kepala untuk melihat. Salam, Tuan Api Terbang. Salam, Jenderal. Makhluk dunia bawah yang berjalan masuk segera berlutut dan membungkuk. Suyun ragu-ragu sejenak, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk, berkata, Raja Iblis Alam Iblis Sejati menyapa semuanya. Salam, Komandan dunia bawah api terbang. Beraninya kamu, kamu tidak berlutut saat melihatku, Komandan dunia bawah api terbang. Ketika jenderal dunia bawah di kedua sisi melihat Su Yun tidak berlutut, mereka langsung merasa tidak puas dan langsung berteriak. Kamu adalah komandan dunia bawah, aku adalah Raja Iblis dari alam Iblis. Bagaimana Raja Iblis bisa berlutut ketika dia melihat komandan dunia bawah? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Bajingan, alam Iblis sejati yang kecil ternyata menghasilkan orang yang sombong. Kamu harus tahu, alam iblis sejatimu datang ke dunia bawahku untuk mencari perlindungan. Tentara pengadilan abadi, karenamu juga aku datang. Kamu masih begitu sombong, apakah kamu tidak memandang kami, makhluk dunia bawah, di matamu? Biarkan aku menunjukkan kepadamu terbuat dari apa aku ini. Salah satu jenderal dunia bawah tidak tahan lagi. Dia menamparkan kursinya dan berdiri, hendak bergerak. Tapi saat itu, Su Yun tiba-tiba menoleh dan menatap jenderal dunia bawah. Semburan spirit ki yang dalam terbang keluar dari matanya dan langsung mengenai tubuh jenderal dunia bawah. Tubuh jenderal dunia bawah bergetar, dan segera duduk. Seluruh tubuhnya mengeluarkan banyak keringat. Sungguh sikap yang mengesankan! Pada saat ini, komandan dunia bawah api terbang sepertinya menyadari sesuatu dan segera berkata, "Komandan dunia bawah, semua orang buru-buru memanggil! Jangan kasar, jangan kehilangan muka di depan orang luar!" Komandan dunia bawah api terbang mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Semua orang berhenti bicara." Komandan Dunia Bawah Api Terbang melanjutkan, "Selanjutnya, Raja Iblis dari Alam Iblis Sejati ini luar biasa. Dia memiliki budidaya Alam Mendalam Roh tahap ke-6. Dia bukan orang biasa, jangan pamer di depan dari dia." Tahap ke-6 dari Alam Mendalam Roh. Semua orang terkejut. Sebagian besar penggarap iblis di Alam Iblis Sejati bahkan tidak memiliki budidaya Sage Roh. Bagaimana mungkin Raja Iblis dari Alam Iblis Sejati ini begitu kuat? terutama para makhluk dunia bawah yang datang bersama Suyun, mereka sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka begitu takut hingga kaki mereka menjadi lunak, mengingat kembali sikap arogan mereka di depan Suyun, mereka berdua merasa malu sekaligus takut. Di mata mereka, eksistensi pada tahap ke-6 dari alam mendalam roh adalah eksistensi yang bisa mencapai surga. Sungguh menggelikan bahwa mereka masih bertingkah seperti tiran di depan ahli seperti itu. Komandan dunia bawah api terbang tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu, tolong jangan terlibat dalam masalah kecil ini, waktu adalah yang terpenting. Saya akan mempersingkatnya. Tentara Pengadilan Abadi sudah mulai menyerang dunia bawah. Tolong segera beritahu dua komandan dunia bawah lainnya, biarkan masa lalu berlalu dan berperang melawan tentara istana abadi. Suyun menangkupkan tinjunya dan berkata, "1223." Bergandengan tangan dengan dua komandan dunia bawah lainnya. Mendengar kata-kata Suyun, alis tegas Flying Flames segera berkerut. "Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Tuan Iblis Tuan dari alam Iblis sejati, aku tidak tahu berapa kali kamu datang ke dunia bawah, tapi menurutku kamu pasti tidak tahu apa-apa tentang situasi saat ini di dunia bawah. Mungkinkah dalam situasi seperti ini di dunia bawah, ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada tentara istana abadi yang telah menyerang? Su Yun mengerutkan kening dan bertanya balik. Bajingan, apakah kamu berbicara denganku? Flying Flames tiba-tiba menjadi marah, dan suaranya menjadi dingin. Wajah Suyun dipenuhi kebingungan. Dia tidak tahu apa yang dia katakan, menyinggung Flying Flames, tapi reaksinya benar-benar di luar dugaannya. Menghadapi amukan api terbang, Suyun tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Bahkan di hadapan Imperial Underworld Sword, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Apa yang harus ditakuti oleh komandan kegelapan api terbang? Terlebih lagi, dia berani bertarung di depan Wakil Presiden Pengadilan Abadi. Jadi, mengapa dia harus takut di sini? Komandan dunia bawa api terbang, apa menurutmu aku salah? Su Yun bertanya dengan acuh tak acuh. Karena kamu tidak memahami situasi di sini, jangan ikut campur dalam urusan dunia bawahku. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang, pergi dengan patuh, atau tetap di seberang sungai Ki. Sudah cukup, kalian menutup telinga terhadap hal lain, dan jika kalian berani ikut campur dalam urusan orang lain, jangan salahkan aku karena tidak sopan terhadap alam iblis sejati kalian. Api terbang mendengus. Apakah menurutmu kekuatan alam iblis sejatiku lebih rendah daripada dunia bawahmu? Jadi kau, seorang komandan dunia bawah, berani mengutarakan omong kosong pada alam iblis sejatiku. Mata Suyung tiba-tiba memerah, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap komandan dunia bawah api terbang. Saat ini dia, demi alam neter, berusaha sekuat tenaga, pergi ke alam hati api untuk mencari bunga jarimo, dan pergi ke alam wanhua untuk meminta pedang kekaisaran, semuanya untuk menyelamatkan dunia bawah, dan lalu selamatkan alam iblis sejati. Bencana ini bukan hanya bencana bagi alam iblis sejati, tapi juga bencana bagi dunia bawah. Jadi dunia bawah tidak mungkin bisa menghindarinya. Meskipun dia bukan seorang penggarap iblis ortodoks, dia masih memiliki darah arogan dari penggarap iblis yang mengalir di tulangnya. Sebagai komandan dunia bawah, Fei yang sangat tidak masuk akal, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kurang ajar. Mendengar perkataan Su Yun, jenderal dunia bawah di kedua sisi semuanya berdiri dan langsung mencabut pedang kuning keabu-abuan dari pinggang mereka dan mengarahkannya ke Su Yun. Namun. Saat mereka mengangkat pedang, aura mereka tiba-tiba tersedot keluar dari tubuh mereka. Kekuatan setiap orang menghilang tanpa jejak seolah-olah mereka digulung dari kepompong. Pedang Neter juga jatuh ke tanah. Dentang. Suara tajam terdengar. Komandan Kegelapan Kobaran Api terbang menjadi marah dan berteriak, "Teman-teman, jatuhkan orang ini." Baiklah, kalau begitu, bergeraklah. Aku tidak keberatan mengetahui betapa kuatnya orang-orang di dunia bawah. Karena tidak mungkin untuk bergabung, Suyun tidak keberatan bertarung. Mungkin jika dia membesar-besarkan masalah ini, dia akan mampu menarik perhatian para penghuni Nether. Ada terlalu banyak tentara istana abadi dan mustahil untuk melawan mereka hanya dengan kekuatan alam iblis sejati. Jika dia tidak bisa bergabung dengan penghuni Nether, Nether dimen pasti akan dihancurkan. Brengsek. Komandan kegelapan yang sudah sangat marah, dia segera berdiri dan hendak menyerang Suyun. Tetapi pada saat kritis ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar. Berhenti, Tuan Api Terbang. Suara ini Para jenderal dunia bawah yang hadir semuanya menoleh untuk melihat keluar secara serempak. Mereka tahu suara siapa itu. Ki dia. Flying Flames yang hendak bergerak mau tidak mau berhenti dan melihat keluar dengan cemberut. Mereka melihat sejumlah besar tentara dunia bawah bergegas masuk. Mereka bergegas ke aula dan mengepung semua orang. Saat ini, seorang pria berjubah kuning abu-abu masuk dengan cepat. Pria itu terlihat sangat biasa, tidak tampan, tidak tinggi, dan tidak bertubuh baik, tetapi matanya jernih, ekspresinya tulus, dan seluruh tubuhnya tidak memiliki permusuhan atau niat membunuh. Sekilas, dia sama sekali tidak menarik perhatian. Ini adalah Komandan Kegelapan Qihe. Suyun memandang orang yang masuk dan bergumam dalam hatinya, dia benar-benar berbeda dari Komandan Kegelapan Kihe yang dia bayangkan. Komandan Dunia Bawah Kihe mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya, lalu menatap Komandan Dunia Bawah Api Terbang. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua, pergilah." Api terbang dan aku sama-sama adalah komandan dunia bawah. Tidak perlu membuat keadaan menjadi begitu tegang. Iya pak. Orang-orang di sekitar Kihe segera menangkupkan tangan mereka dan pergi dengan tertib. Tapi Flying Flames tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia mendengus dan berkata dengan dingin, Tuan Kihe, angin apa yang membawamu ke sini? Ada urusan apa kamu denganku? Kihe tidak marah dengan nada santai dan bertanya dari Flying Flames. Sebaliknya, ekspresinya tidak berubah saat dia menjawab, Aku hanya mendengar bahwa seorang teman dari dunia iblis membawa berita tentang pedang hitam ke kekaisaran. Aku cemas, jadi aku bergegas ke sana. Lalu kenapa kamu membawa begitu banyak preman? Kenapa? Tuan Kihe, apakah menurut Anda saya akan menyakiti Anda? Nada suara Flying Flames menjadi agak tidak bersahabat. Bukan itu masalahnya, Master Flying Flames terlalu banyak berpikir. Kihe tidak bingung dan berkata dengan acuh tak acuh, "Hanya saja, pasukan Pengadilan Abadi sedang menekan. Dunia bawah tidak lagi damai. Saudara-saudara ini mengkhawatirkan keselamatanku. Itulah sebabnya mereka ikut denganku. Aku sudah memberitahu kepada mereka bahwa saya akan pergi ke tempat Master Flying Flames, tempat Dark Commander benar-benar aman, dan itu adalah tempat Master Flying Flames, jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Tapi mereka masih khawatir, saya tidak punya pilihan. Jika mereka punya menyinggungmu dengan cara apapun, kuharap tuan api terbang akan memaafkanku." Huff. Flying Flames mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa lagi. Kihe menoleh, menatap Su Yun dan menangkupkan tinjunya. Aku belum bertanya. Saya adalah Raja Iblis Alam Iblis Sejati, sapa Tuan Kihe. Su Yun menangkupkan tinjunya. Oh, jadi itu adalah Raja Iblis dari Alam Iblis Sejati. Saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu di sini. Ki dia tertawa. Apakah Tuan Kihe pernah mendengar tentang saya? Su Yun penasaran. Ya, master Sekte Sekte Anda yang terhormat sering menyebut Anda saat kami mengobrol. Dia mengatakan bahwa kemampuan Anda tidak akan berada di bawahnya di masa depan, dan dia sangat memuji Anda. Kihe berkata dengan sedikit kekaguman di matanya. Jelas sekali dia telah merasakan beberapa detail yang telah dilakukan Suyun. Apakah begitu? Suyun tidak tahu bahwa dia memiliki posisi yang tinggi di hati Master Sekte. Saya mendengar dari saudara laki-laki saya bahwa Raja Iblis Raja telah membawa berita tentang Master Pedang Kekaisaran. Saya ingin tahu apakah Master Pedang Kekaisaran baik-baik saja akhir-akhir ini. Di mana dia sekarang? Kapan dia akan tiba di dunia bawah? Ki dia berkata dengan hormat. Dibandingkan dengan sikap Flying Flames, itu seperti langit dan bumi. Meskipun dia tidak tahu orang seperti apa Ki He, hanya berdasarkan sikapnya, Su Yun akan tetap lebih menghormatinya, dan segera memberitahu Ki He tentang berita mengenai pedang kekaisaran. Mendengar ini, Ki He sangat gembira. Jika Lord Imperial Sword ingin kembali ke dunia bawah, maka tidak perlu khawatir tentang pengadilan abadi. Kekuatan pedang kekaisaran adalah sesuatu yang bahkan para komandan dunia bawah yakini. Posisinya di hati orang-orang dunia bawah sangatlah tinggi. Jelas mustahil untuk melawan pasukan pengadilan abadi hanya dengan Lord Imperial Nether Sword saja. Tidak peduli apakah itu dunia iblis sejatiku atau dunia bawah, kami semua membutuhkan bantuanmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara para komandan Nether, tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa pada saat kritis ini, segala dendam harus dikesampingkan untuk sementara. Bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya setelah mengalahkan musuh yang kuat. Bagaimanapun, ini menyangkut kehidupan orang-orang di dua dunia. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Itu benar. Ki He mengangguk dan berbalik untuk melihat Flying Flames. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak mengatakan apapun. Masalah ini tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Tuan Raja Iblis, pertama-tama kita harus bersiap menyambut kedatangan Tuan Pedang Kekaisaran. Saat Tuan Pedang Kerajaan tiba, kita bisa menyelesaikan masalah selanjutnya. Setelah hening lama, Ki He berbicara. Flying Flames tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Suyun melirik Flying Flames, dan hanya mengangguk. Kihe menangkupkan tinjunya ke arah api terbang, dan berkata, karena itu masalahnya, maka kita harus cepat dan bersiap. Tuan api terbang, kami tidak akan mengganggumu lagi, selamat tinggal. Dengan itu, Kihe berbalik dan berjalan keluar. Suyun tidak mau tinggal lebih lama lagi, jadi dia pergi. Flying Flames menyaksikan mereka berdua pergi dengan kejam, kemarahan di matanya semakin kuat, seolah bola matanya akan terbakar. Menguasai. Seseorang berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, sepertinya Raja Iblis dari Alam Iblis sejati sudah berada di pihak Kihe. Meskipun kekuatan Alam Iblis sejati tidak terlalu besar, budidaya Raja Iblis sangat tinggi. Jika dia bergabung dengan Ki di sisinya, tidak akan mudah bagi kita untuk mengalahkan He di masa depan. Aku tahu. Flying Flames mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kihe telah menerima orang-orang dari Alam Iblis dalam kesulitan, dan Raja Iblis ini sudah menjadi miliknya kita tidak bisa mengubah apapun, jadi kita tidak perlu sengaja menjilatnya. Tapi itu tidak masalah, karena dia ingin berdiri di sisi Kihe, biarkan mereka berdiri. Di masa depan, saya akan membuatnya menyesali perbuatannya hari ini. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kirim seseorang untuk memberitahu Komandan Dunia bahwa sembilan bencana tentang masalah ini, dan beritahu dia bahwa pedang kekaisaran akan segera kembali, sehingga dia dapat mengambil tindakan pencegahan sesegera mungkin. Kata api terbang dengan sungguh-sungguh. Lalu, Tuan, bagaimana dengan pasukan Istana Abadi? Pengadilan Abadi. Flying Flames dengan dingin mendengus. Serangan apa terhadap dunia bawah? Itu hanyalah rumor yang disebarkan oleh He. Pengadilan Abadi tidak menyerang cepat atau lambat. Mengapa mereka menyerang dunia bawahku sekarang? Bukankah alasannya karena alam iblis sejati? Target utama Pengadilan Abadi adalah orang-orang di dunia iblis sejati, bukan dunia bawah kita sama sekali. Anda telah disesatkan oleh He. Anda harus tahu bahwa dunia bawah kami sangat kuat dan kami tidak takut dengan orang-orang di Pengadilan Abadi. Sekarang dunia iblis sejati telah memasuki dunia bawah kita. Kekuatan dunia bawah seharusnya menjadi yang terkuat saat ini. Bukankah pengadilan abadi mencari masalah dengan memilih menyerang kita saat ini? Oleh karena itu, ini hanyalah metode yang ingin digunakan Ki untuk memenangkan hati masyarakat. Jadi begitu. Berhenti bicara omong kosong. Cepat mulai bekerja. Baik tuanku. 1224. Ki memimpin Su Yun langsung menuju sukunya. Suku Ki berada tidak jauh dari suku Flying Flames. Jika dia tidak menggunakan kinya dan hanya berjalan, itu hanya membutuhkan waktu empat jam. Tapi sejak Suyun memasuki dunia bawah, dia tidak melihat banyak penghuni dunia bawah terbang ke sini. Semua orang memilih untuk berjalan kaki. Ketika dia mendekati suku Kihe, pemandangan ramai di depannya di luar dugaan Suyun. Ada hampir seratus suku di sini, meskipun mereka tidak besar, tetapi setiap suku sangat dekat satu sama lain, dan di antara setiap suku. Suku, ada sejumlah besar penghuni dunia bawah yang masuk dan keluar, orang-orang sedang membicarakan sesuatu atau berdebat, pemandangannya penuh dengan kebisingan dan kegembiraan, membuat orang sulit membayangkan bahwa ini adalah dunia bawah tempat orang-orang dari suku tersebut berada. Dibicarakan oleh dunia luar. Suyun melihat sekeliling dan menyadari bahwa tempat ini seperti pasar. Banyak penghuni dunia bawah menggunakan segala macam peralatan sihir untuk berdagang, dan mereka sebenarnya menggunakan koin surgawi. Namun, harga setiap penghuni dunia bawah sangatlah mahal, setidaknya sekitar 100.000 ribu koin langit. Suku Kihe berada di tengah-tengah sekitar 100 suku, tidak dianggap besar dan ramai dengan orang. Selain fakta bahwa lokasinya sedikit lebih baik, tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan sama seperti dia. Tempat tinggalku yang sederhana dan kasar, Tuan Raja Iblis, mohon jangan keberatan. Kihe berkata sambil tersenyum, lalu membawa Suyun masuk. Saat dia memasuki gerbang suku, Ki Iblis yang kabur diam-diam melayang ke hidung Suyun. Ki Iblis ini adalah pemimpin sekte. Suyun mengenali sumber Ki Iblis. Melangkah ke aula batu di tengah suku bersama Kihe, mereka melihat seorang pria berjubah hitam dan topi bambu hitam berdiri di tengah aula batu, menghadap mereka berdua. Seluruh tubuh pria ini memancarkan jejak Ki Iblis. Wajahnya ditutupi oleh Ki Iblis dan topi bambu, membuatnya sulit untuk melihat penampilannya. Tidak mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan, tetapi Su Yun tahu bahwa dia adalah laki-laki atau perempuan. Pemimpin Sekte dari Sekte Iblis Sejati. Salam, Tuan Pemimpin Sekte. Su Yun maju beberapa langkah dan menangkupkan tinjunya. n tidak perlu bersikap sopan. Duduk dan bicara. Pemimpin sekte berkata perlahan, lalu mengangguk ke arah Kihe. Kihe tersenyum, dan mereka bertiga duduk. Setelah duduk, Su Yun mau tidak mau bertanya, Tuan Kihe, Su Yun ingin bertanya padamu, mengapa api terbang dan sembilan bencana menargetkanmu? Mengapa ketiga Netherworld Marshals harus bertarung tanpa henti, dan pada saat kritis ini, mengapa mereka tidak bisa bekerja sama? Apakah memang ada sesuatu yang lebih penting daripada keamanan dunia bawah? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Su Yun tidak akan percaya bahwa semua yang dia dengar berasal dari mulut marsekal dunia bawah Fei Yan. Kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya sangat rumit. Ki He menghela nafas dan berkata dengan tenang, sebenarnya, aku, api terbang, dan sembilan bencana sudah memiliki dendam sejak lama. Itu adalah dendam terhadap seorang wanita. Wanita. Ya, seorang wanita. Wanita ini adalah adik perempuan Tuan Sembilan Bencana dan tunangan api terbang. Tapi, wanita ini pada akhirnya memilikiku dan mati karena aku. Itulah mengapa kedua Netherworld Marshals ingin mengincar dan menekanmu. Tapi jika itu masalahnya, kenapa mereka tidak peduli dengan keselamatan dunia bawah? Kamu bahkan tidak peduli dengan keamanan dunia bawah. Aku sudah bilang kalau wanita ini mati karena aku, tapi kamu tidak tahu kenapa dia mati karena aku. Tuan Raja Iblis, tahukah Anda, pada tingkat budidaya sembilan bencana dan api terbang, mereka sebenarnya sangat acuh terhadap masalah hati. Yang lebih mereka pedulikan adalah manfaat, bukan manfaat biasa, melainkan manfaat spiritual. Mereka ingin mengejar tingkatan yang lebih tinggi, jadi mereka perlu menggunakan segala cara yang diperlukan. Sebenarnya, mereka tidak menekanku karena wanita ini. Sebaliknya, setelah kejadian ini, mereka berharap untuk bersekutu dengan saya, tapi saya menolak untuk bersekutu dengan mereka. Sekutu, bersekutu dengan apa? Tiga Marsekal Netherworld bersekutu untuk mengendalikan lima jenderal dunia bawah, menjadi raja dunia bawah, membangun negara, membentuk pasukan, berperang ke segala arah, berperang keluar dari dunia bawah, menyerbu dunia segudang, untuk menjarah lebih banyak sumber daya untuk digunakan dalam budidaya mereka sendiri. Ki dia berkata dengan tenang. Karena itu, Su Yun terkejut. Dia linglung, dan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Menyerang segudang dunia, api terbang dan sembilan bencana sebenarnya punya rencana seperti itu. Bagaimana hati mereka bisa begitu serakah? Apakah, apakah ini realistis? Su Yun bergumam setelah beberapa saat. Jika aku benar-benar bergandengan tangan dengan mereka, tidak akan sulit untuk menyapu dunia segudang. Hanya saja dunia abadi akan sedikit merepotkan, Ki dia berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Raja Iblis, aku yakin kamu merasakan keunikan tempat ini saat pertama kali kamu datang ke dunia bawah, kan? Kebanyakan orang di sini tidak terbang, tetapi memilih berjalan kaki dan jarang menggunakan ki mereka. Bahkan jika mereka jatuh, mereka akan terluka dan ki pelindung ini sepertinya tidak ada dan bahkan jika mereka terluka lukanya tidak dapat disembuhkan dengan cepat dengan budidaya mereka sendiri faktanya ini semua karena aura kematian dunia bawah di dunia bawah ada kemungkinan ki yang kamu gunakan akan gagal dan ada juga kemungkinan jumlah ki yang kamu gunakan akan meningkat 10 kali lipat karena aura kematian yang ada sepanjang waktu di sini akan diintegrasikan ke dalam tubuh manusia ki dan sekali Anda menggunakannya secara sembarangan ki Anda akan sangat mudah habis dalam sekejap tuan raja iblis ki tubuhmu berlimpah, dan tidak masalah jika kamu menggunakannya sekali atau dua kali, tetapi jika kamu sering menggunakannya, itu akan berbeda. Mendengar itu, Su Yun menganggukkan kepalanya, wajahnya penuh pengertian, tak heran saat berada di tempat Flying Flames, dia merasa ada yang tidak beres. Namun, situasinya saat itu sedang rumit, jadi dia tidak memikirkannya dengan hati-hati. Sekarang dia memikirkannya, memang itulah masalahnya. Orang-orang dunia bawah tidak dilahirkan di dunia bawah. Banyak dari mereka berasal dari dunia lain. Tujuan utama mereka datang ke dunia bawah adalah untuk berkultivasi. Ini karena kondisi yang keras di sini adalah lingkungan yang paling cocok bagi mereka untuk menerobos. Itulah sebabnya banyak eksistensi yang telah mencapai kemacetan akan datang ke sini dan memilih untuk menjadi penghuni dunia bawah. Faktanya, ada banyak masalah di dunia bawah saat ini. Banyak pendatang baru yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia bawah. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan generasi penghuni dunia bawah yang lebih tua. Terlebih lagi, para dewa dari alam abadi tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Jadi, seperti itu api terbang dan sembilan bencana itu ambisius. Saya tidak suka dikaitkan dengan mereka, tetapi seperti yang Anda lihat, meskipun saya memiliki bawahan paling banyak di antara tiga komandan dunia bawah, mereka tidak menonjol juga, bukan elit. Dibandingkan dengan sembilan bencana dan api terbang, mereka tidak ada bandingannya, dan mereka tidak puas dengan penolakanku, jadi mereka mulai menindasku. Apa yang bisa kulakukan terbatas dan sehubungan dengan invasi pengadilan abadi kali ini? Selain pedang kekaisaran, saya tidak punya pilihan lain, dan sudah sulit bagi saya untuk melindungi diri saya sendiri. Pada titik ini, kihe hanya bisa menghela nafas. Pemimpin sekte tidak mengeluarkan suara. Suyun menatap pemimpin sekte, lalu bertanya, "Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tunggu kedatangan pedang kekaisaran. "Iya, pemimpin sekte mengangguk." Lalu, setelah masalah ini selesai, apa yang harus kita lakukan di alam iblis sejati? Meskipun dunia bawah mendapat bantuan dari komandan dunia bawah, kihe tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan lama. Kemana penggarap iblis harus pergi? Jika penggarap iblis kembali ke alam iblis sejati, saya khawatir dunia abadi akan dapat mengirim sekte abadi untuk menghancurkan penggarap iblis. Alam iblis sejati jelas tidak aman, jadi pilihan terbaik adalah mencari tempat tinggal yang cocok. Jangan khawatir, pemimpin sekte merenung sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Setelah ini selesai, kita harus tinggal di dunia bawah untuk jangka waktu tertentu, menunggu orang-orang itu datang." Ketika mereka datang, kita akan kembali ke alam iblis sejati dan bertarung melawan alam abadi. Melawan alam abadi secara langsung. Mendengar itu, Su Yun tercengang. Alam iblis sejati punya kekuatan seperti ini. Bertarung melawan alam abadi. Dalam keadaan saat ini, itu hanyalah mimpi belaka. Apa yang harus dihadapi oleh alam iblis sejati melawan orang-orang di alam abadi? Su Yun berkata, tidak banyak orang di alam iblis sejati yang dapat melawan ahli alam abadi. Jika alam iblis sejati benar-benar seperti ini, bagaimana mereka bisa mengandalkan dunia bawah? Saat ini kita memang perlu bergantung pada dunia bawah, tapi setelah jangka waktu tertentu, hal itu tidak diperlukan lagi. Ahli tertinggi dari alam iblis sejati akan segera turun, dan pada saat itu iblis sejati alam akan pulih ke puncaknya. Meskipun tidak dapat melawan alam abadi atau bahkan pengadilan abadi, itu sudah lebih dari cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Ahli tertinggi dari alam iblis sejati telah turun. Suyun terkejut sesaat, lalu seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Mungkinkah pemimpin sekte mengacu pada iblis-iblis besar yang tersembunyi di alam abadi? Mungkinkah mereka berencana untuk kembali ke alam iblis sejati? Mungkinkah Lord Devil Sein sudah belum? Pemimpin sekte menyela suyun dan berkata dengan acuh tak acuh, "Begitukah, tapi kenapa para senior itu kembali?" Suyun bertanya, karena alam iblis sejati telah mencapai titik kritis. Jika kita tidak kembali, saya khawatir alam iblis sejati akan sepenuhnya tersingkir dari alam surga segudang," kata pemimpin sekte dengan suara rendah mendengar itu. Su Yun mengerti. Memang benar, alam iblis sejati saat ini tidak punya pilihan selain tetap tinggal di alam neter, namun orang-orang di dunia abadi telah mengerahkan pasukan mereka untuk menuju ke alam neter. Terlepas dari apakah dunia abadi berencana untuk menyerang alam neter atau tidak, ada satu hal yang pasti, pengadilan abadi dunia abadi tidak berencana untuk melepaskan alam iblis sejati. Su Yun tidak tahu apakah ini adalah upaya putus asa dari alam iblis sejati, tapi seiring berjalannya waktu, tidak ada jalan keluar lain. Laporan pada saat ini, penghuni nether tiba-tiba masuk dari luar. Ketiga orang di aula batu semuanya memandang ke arah orang itu, hanya untuk melihatnya berlutut dengan satu kaki dan dengan cemas berkata, melapor kepada tuanku, daya tahan gerbang dunia bawah telah turun menjadi kurang dari 30 persen. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir dalam lima hari lagi, gerbang dunia bawah akan dibobol, dan pasukan pengadilan abadi akan menyerang. Apa, kurang dari 30 persen? Kihe sangat terkejut, bukankah kemarin masih ada 60 persen? mengapa dalam satu hari hanya tersisa kurang dari 30 Pengadilan abadi telah menggunakan 18 Array Seal yang tak ada bandingannya untuk melancarkan serangan. Array Seal ini semuanya langka dan sangat menakutkan. Kami tidak menyangka Array Seal ini begitu merusak. Jadi seperti itu. Wajah Kihe menjadi gelap. Ini tidak bagus. 1225. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang di pengadilan abadi akan begitu kuat sehingga bahkan gerbang dunia bawah tidak dapat menghentikan mereka. Tinggal lima hari lagi. Mengesampingkan pertanyaan apakah pedang kegelapan kekaisaran lima hari akan tiba tepat waktu, dia takut bahkan jika dia ingin membangun pasukan dunia bawah itu tidak akan cukup. Situasi ini tidak bagus, ki. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Fakta bahwa pengadilan abadi mampu menghancurkan pertahanan dunia bawah dalam sekejap sudah cukup untuk menunjukkan bahwa formasi yang mereka gunakan luar biasa. Mereka pasti tidak memiliki banyak harta karun ini. Jika tidak, pengadilan abadi tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya kita masih punya waktu, jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah mengumpulkan semua kekuatan yang kita bisa dan memikirkan cara untuk menunda pasukan Istana Abadi sampai Lord Imperial Sword tiba. Jika dia datang, kita masih punya kesempatan untuk mempertahankan dunia bawah. Kata Suyun. Raja Iblis benar, pasukan dunia abadi telah datang dengan persiapan kali ini. Jelas, mereka telah memikirkan semua skenario yang mungkin terjadi. Mereka bahkan mungkin telah memikirkan cara untuk menghadapi kedatangan Lord Imperial Sword. Tidak hanya itu, kita harus bertindak cepat untuk menahan pengadilan abadi, tapi kita juga harus memikirkan cara melakukan serangan balik dan mengganggu rencana mereka sebanyak mungkin. Jika mereka dalam kekacauan, kita akan punya kesempatan. Pada saat ini, master sekte di sebelahnya berbicara dengan tenang. Suyun mengangguk, "Itu benar, tapi itu tidak cukup. Jika kita tidak tahu apapun tentang pengadilan abadi, kita tidak akan bisa menghadapinya. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan mengetahui musuhmu, kamu bisa memenangkan setiap pertempuran sekarang." kita harus mengirimkan sejumlah besar pengintai untuk memantau pergerakan pasukan pengadilan abadi. Pada saat yang sama, kita harus menemukan cara untuk menangkap beberapa orang dari pengadilan abadi dan mendapatkan informasi tentang rencana pengadilan abadi dari mereka. Meskipun itu hanya rencana awal. Tapi kami tidak punya cukup tenaga kerja. Kihe menghela nafas dan berkata tanpa daya, meskipun aku punya banyak orang, mereka tidak kuat. Jika aku ingin mengirimkan pengintai, mereka harus kuat, kalau tidak aku khawatir mereka tidak akan mampu melakukan ini. Pekerjaan saya khawatir tidak mungkin membujuk api yang melonjak dan sembilan bencana untuk bergandengan tangan melawan tentara alam abadi. Kita hanya punya waktu lima hari, dan kita tidak bisa melakukannya. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa melakukan tindakan kita sendiri. Yang terbaik adalah mengumpulkan kekuatan di tangan kita, dan pada saat yang sama, merespons orang lain dari dunia bawah dan melakukan yang terbaik. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. N. Ki mengangguk dan menghela nafas lagi dan lagi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada jalan lain. Ki He memanggil dan segera pergi untuk membuat pengaturan. Su Yun dan pemimpin sekte duduk. Setelah Ki He pergi, mereka berdua mulai berbicara tentang alam iblis sejati. Penggarap iblis telah kehilangan alam iblis sejati, dan tidak lagi memiliki tempat tinggal. Itulah sebabnya iblis besar dari dunia abadi untuk sementara menghentikan rencana mereka untuk menghidupkan kembali orang suci iblis, dan untuk sementara kembali ke alam iblis sejati untuk membentuk garis pertempuran anti abadi untuk melindungi dunia abadi. Tetapi jika para senior dunia abadi benar-benar mampu melawan para ahli dunia abadi, aku khawatir tidak perlu bersembunyi seperti ini, pemimpin sekte. Beritahu aku sebenarnya, jika garis pertempuran anti abadi benar-benar terbentuk, bisakah kita menahan serangan orang-orang di dunia abadi? Su Yun menatap pemimpin Sekte Iblis Sejati dan bertanya dengan lembut. Melawan. Pemimpin Sekte Iblis Sejati mengerutkan kening, mengapa kamu mengatakan itu? Apakah menurut Anda kita akan diserang oleh dunia abadi? Jangan bicara tentang pembentukan garis pertempuran anti-abadi, bicarakan saja tentang apa yang perlu dilakukan orang-orang di alam Iblis Sejati ketika mereka kembali ke alam Iblis Sejati. Tanpa ragu, adalah wajar untuk mengusir makhluk abadi yang telah menduduki alam Iblis Sejati, dan sebagian besar makhluk abadi ini berasal dari pengadilan abadi. Setelah kami mengambil tindakan terhadap orang-orang di Pengadilan Abadi, tidak ada keraguan bahwa Pengadilan Abadi akan memobilisasi sekte abadi lainnya untuk menyerang kami, dan setelah itu terjadi, kami secara resmi akan memulai perang dengan dunia abadi. Pada saat itu, dunia abadi akan dipimpin oleh orang-orang dari Pengadilan Abadi dan akan terus menyerang alam iblis sejati. Su Yun bertanya, "Pemimpin sekte iblis sejati berpikir sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Raja iblis, apakah Anda punya tindakan pencegahan?" mungkin kita harus bergabung dengan kekuatan lain untuk melawan dunia abadi. Di sepuluh ribu alam, jumlah kekuatan yang dapat melawan dunia abadi dapat dihitung dengan satu tangan, dan hampir tidak ada alam yang dapat melawan dunia abadi. Mungkin dunia bawah ini adalah salah satunya, dan ketika banyak dunia abadi mendengar dua kata, dunia abadi, ekspresi mereka akan berubah, apalagi menentangnya. Karena itu masalahnya, pertama-tama kita akan bergabung dengan dunia bawah, dan dengan iblis neter, setidaknya kita akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Pemimpin sekte, banyak alam yang memang takut dengan dunia abadi, tapi itu tidak terjadi. Berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dunia abadi. Kita perlu menemukan mereka, dan dunia abadi tidak sekuat yang kita bayangkan. Su Yun berkata dengan serius. Pemimpin sekte mengangguk, tetapi tidak mengatakan apapun. Dong. Saat itu, suara gemuruh bumi datang dari jauh, diikuti dengan guncangan tanah. Su Yun dan pemimpin sekte iblis sejati melihat keluar pada saat yang bersamaan. Apa yang telah terjadi? Su Yun mengerutkan kening, dia berdiri dan berjalan keluar, hanya untuk melihat bahwa penghuni dunia bawah di luar juga panik, melihat sekeliling. Dengan sangat cepat, seorang penghuni dunia bawah berlari dengan tergesa-gesa, dan berteriak, mereka masuk. Yang abadi datang. Keributan bergema di seluruh suku di sekitarnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua wajah penghuni dunia bawah berubah. Bagaimana ini mungkin? Su Yun berteriak tanpa sadar, bukankah kamu mengatakan bahwa setidaknya ada lima hari lagi? Bagaimana mereka bisa masuk? Mungkinkah orang-orang di alam abadi memiliki harta ajaib yang unik? Jika pasukan alam abadi menyerang dengan begitu cepat, maka situasinya akan sangat buruk. Tentara dunia bawah tidak punya cara untuk melawan tentara pengadilan abadi, dan jika tentara pengadilan abadi menyerang pada saat kritis ini, hal itu akan menimbulkan pukulan telak bagi penduduk dunia bawah. Pada saat itu, belum lagi orang-orang dari alam iblis dimusnahkan, dunia bawah tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Saat ini, dia melihat sekelompok orang bergegas dari jauh. Melihat lebih dekat, orang yang memimpin adalah Kihei. Tuan Raja Iblis, pemimpin Sekte. Kihe menangkupkan tinjunya ke arah dua orang yang berdiri di pintu masuk Aula Batu. Tuan Kihe, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah gerbang neter telah rusak? Su Yun segera maju dan bertanya. Setelah gerbang neter hancur, seluruh dunia bawah akan berada dalam kekacauan, dan orang-orang di Alam Iblis sejati tidak punya tempat untuk melarikan diri. Skenario terburuknya adalah kehancuran seluruh orang di dua dunia. Belum, kalian berdua tidak perlu panik. Ki Dia dengan cepat berkata. Belum rusak, Suyun mengerutkan kening. Bukankah penghuni dunia bawah baru saja melaporkan bahwa para dewa telah menyerbu masuk? Mengapa gerbang neter tidak rusak? Dari mana datangnya yang abadi? Gerbang neter memang tidak rusak, tapi dirobek oleh orang-orang dari alam abadi. Para dewa menyerbu masuk melalui celah tersebut, seolah-olah mereka ingin menguasai gerbang neter. Saya sudah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menjaganya. KI dia berkata, "Jangan khawatir, Suyun menggelengkan kepalanya. Para dewa bisa masuk melalui celah ini. Bagaimana mereka tidak khawatir?" Etakannya tidak besar. Pasukan Alam Abadi tidak bisa masuk, dan banyak alat sihir Alam Abadi juga tidak bisa masuk. Jadi, mengapa khawatir? Tapi para ahli dari Pengadilan Abadi bisa datang dan pergi sesuka mereka. Suyun menggelengkan kepalanya, "Sebenarnya yang kami khawatirkan bukanlah masalah jumlah orang di Tentara Dunia Abadi, tapi masalah para ahli di Tentara Dunia Abadi. Tentara Dunia Abadi telah mengumpulkan puluhan elit dari sekte Abadi, dan dengan bantuan para ahli dari Pengadilan Abadi dapat dikatakan bahwa jumlah ahlinya sama banyaknya dengan awan, tanpa diduga." Ketika kihe mendengar ini, dia malah tertawa terbahak-bahak. Tuan raja iblis terlalu memikirkannya. "Hahaha, sebenarnya semuanya tidak seserius yang kamu kira." Suyun bingung dan bertanya, "Bukankah begitu? Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, baik-baik, sepertinya memang begitu, tapi kenyataannya tidak demikian." Raja-raja iblis, "Kamu perlu tahu bahwa ini adalah dunia bawah, dan tempat ini dipenuhi dengan aura kematian di sepanjang waktu, terlebih lagi." Mereka yang bisa datang ke dunia bawah untuk menjadi penghuni dunia bawah semuanya adalah pakar puncak dari seluruh dunia. Penghuni dunia bawah biasa di sini bukanlah orang biasa. Yang disebut ahli, penghuni dunia bawah di sini adalah ahli, dan para ahli di antara penghuni dunia bawah terlebih lagi adalah para ahli di antara para ahli. Kedua, aura kematian di sini akan bergabung dengan Ki Abadi, menyebabkan nasib pengguna Ki menjadi tidak stabil, dan pelepasan Ki akan meningkat secara eksponensial. Bahkan ahli terbaik dari Pengadilan Abadi tidak akan bisa beradaptasi dengan pertempuran di sini saat mereka pertama kali memasuki dunia bawah. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menghabiskan seluruh ki abadi mereka dan tidak dapat bertarung lagi. Ki dia berkata, "Mendengar itu, Su Yun tiba-tiba mengerti. Memang dia pernah merasakannya sebelumnya. Kalau hal yang paling spesial dari dunia bawah adalah aura kematian yang ada di mana-mana. Dengan aura kematian ini, dunia bawah selamanya akan menjadi sepotong daging yang sulit ditelan oleh alam abadi." Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Suyun memikirkan sesuatu dan berkata, "Jika aura kematian seperti ini, bagaimana mungkin orang-orang di Pengadilan Abadi tidak menyadarinya? Setelah mereka memahami keunikan dunia bawah, bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan tindakan balasan? Serangan tentara alam abadi sebelumnya tidak mencapai dunia bawah, tapi kali ini berbeda. Kali ini, ini adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia bawah. Karena Gerbang Neter telah dikuasai, maka Tuhan, bolehkah saya bertanya berapa banyak waktu yang tersisa?" Su Yun bertanya. Ini masih lima hari, ini tidak akan berubah, hanya saja ini sedikit lebih merepotkan. Ki He menghela nafas, saya dengan cepat memberitahu sembilan bencana dan api terbang tentang apa yang terjadi di sini, tetapi mereka berdua mengabaikan saya. Mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh invasi tentara alam abadi. Karena mereka berdua telah dianugerahi gelar komandan dunia bawah, tentu saja mereka harus memprioritaskan urusan dunia bawah. Bagaimana mereka bisa bersikap acuh tak acuh? Su Yun menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke arah pemimpin sekte dan bertanya, Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang dari alam iblis sejati terlalu lemah, saya khawatir kita tidak akan banyak berguna di medan perang. Tuan Raja Iblis, sampaikan perintah saya dan suruh para tetua mempersiapkan logistiknya. N. Su Yun mengangguk. Karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada pilihan lain. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar. Tapi tidak lama setelah dia pergi, makhluk dunia bawah lainnya dengan cepat masuk ke Aula Batu. Makhluk dunia bawah memegang selembar kertas di tangannya dengan beberapa kata bersinar tertulis di atasnya. Begitu dia memasuki aula batu, suara nyaring dan jelas keluar. Salam Guru Kihe, salam pemimpin Sekte Iblis Sejati. Guru, bawahan ini telah diperintahkan oleh Komandan Dunia Bawah Sembilan Bencana untuk mengundang kalian berdua ke suku Sembilan Bencana untuk mengadakan jamuan makan. Tuan sudah menyiapkan jamuan makan untuk para kalian berdua, kuharap kalian berdua akan datang.